Halo teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video ini saya akan membahas tentang event terbaru yang akan hadir di bulan April, yaitu event Fromo Diamond. Event ini pasti banyak dari flyer gratisan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya, yaitu tentang event Fromo Diamond. Ketika kita membeli skin, itu akan menurun harganya sekitaran 1 diamond aja. Nah, event ini sudah ada banyak bocoran tentang event Fromo Diamond ini karena sebentar lagi bulan April. Karena untuk event 515 Fromo Diamond ini selalu muncul di bulan April. Oke, kita akan lanjut bahas ke pembahasan videonya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya subscribe. Subscribe sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung aja, check this my video. Alright, di sini yang pertama untuk menu dari 515 Fromo Diamond-nya seperti ini. Ini tampilan pertamanya ya guys ya. Di situ kalian ada banyak banget fitur. Yang pertama ada Battle Craze, ada Nostalgia, bonus login, Lucky Star, All Star, dan juga Battle Master. Ini seperti biasa ketika ada event besar-besaran suka ada event setiap bulannya menyangkut dari Nostalgia atau bonus login. Dan untuk event besarnya itu event Fromo Diamond. Nah, ini untuk tampilan dari tahun 2022 Fromo Diamond 515 Fartinya seperti ini guys. Ya, ini cukup menarik sih untuk tampilannya bertema ungu-ungu gitu. Dan logonya kalian bisa lihat di kiri atas, itu logo baru dari 515. Nah, di sini ada setiap tangganya untuk event-eventnya ya. Untuk Battle Craze-nya itu akan hadir tanggal 28. Jadi untuk event Fromo Diamond-nya itu sekitaran 28 Maret sekarang itu akan langsung muncul ya di original server. Jadi untuk bertahap dulu mungkin untuk Fromo Diamond kayak biasalah untuk Fromo Diamond seperti kita nginvite untuk mengklik link itu biasanya sekitaran belasan April ya untuk Fromo Diamond-nya. Oke, kita next ke pembahasannya. Oke, yang pertama untuk tema dari 515 party tahun 2022 ini akan diberikan kepada skin Yin ya. Ini tampilan skin Yin-nya seperti ini ya. Cukup keren sih berbaju kuning. Ini Yin untuk dapat di tahun 2022 skin Yin pertama. Oke, yang kedua di sini ada skin Link untuk tema 515 party-nya. Ini kayak anime-anime gitu ya, guys ya. Untuk skin Link Yin-nya ini kayak anime. Wah, ini keren banget sih, kalian wajib beli. Mungkin harganya sama seperti tahun sebelumnya untuk skin seperti Selena, Chou, dan juga satu lagi Brody. Itu sekitaran harganya hampir 800 diamond. Cukup murah sih untuk tema 515. Cuman pasti event waktu terbatas ya, jadi dijual terbatas. Next, dapat skin yang ketiga itu skin 11. Ini seperti ini ya tampilannya. Ada dua tampilannya, ada yang berwarna biru dan juga berwarna hijau. Ini sama atau enggak ya? Kayaknya sama sih. Ya, ini tampilan one-one-nya. Jadi ketiga skin tadi itu dapat skin 515 party tahun 2022. Nah, oke guys, di sini ada menu event shop exchange-nya. Di sini ada dari ini masih hero ya. Nanti akan tampilannya seperti skin dari 515 party-nya. Skin one-one dan juga skin Link dan juga skin Yin-nya nanti akan tampilannya seperti skin yang sudah tadi bahas di menit awal ya guys ya. Oke guys, nah nanti tuh akan tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya sama seperti tadi, cuman ini berubah jadi skin 11, skin Link ya, dan juga skin Yin. Ada juga di bawah itu promo diamond yang berwarna kuning. Jadi di sini ketika kita membereskan event shop atau kayak kemarin tuh medal honor ya, medal yang emas dan juga medal yang berwarna perak. Nah, kalian juga bisa menukarkan satu skin yang di atas ataupun kalian bisa mendapatkan promo diamond di bawah untuk membeli skin-skin murah di shop. Nah, jadi ini sedikit berbeda ya. Nanti mungkin saya akan bahas lagi ketika eventnya sudah rilis di original server supaya lebih jelas lagi. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian dan see you next video. Bye!